Nah, ini break dia. Mantap. Masya Allah, aduh copot kakinya. Wih, mantap benar. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi ya dengan Isti di malam kedua Isti berburu malam. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya dan tiada kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Nah, kebetulan ada Bumil yang lagi pesan gurita sama Isti. Mudah-mudahan kita banyak dapat guritanya ya, atau biota laut yang bisa kita konsumsi. Ini kita mau menuju ke TKP tempat sarang gurita ya. Mudah-mudahan ada rezekinya. Airnya baru surut, posisi 04 ya. Mudah-mudahan agak lama surutnya, karena kemarin Isti datang ke sini surutnya nggak lama pas Isti datang, atau Isti yang terlambat mungkin ya. Airnya langsung keburu pasang gitu. Mudah-mudahan hari ini kita bisa dapat yang lumayan ya. Yuk langsung ikutin Isti ya teman-teman. Nah, untuk biota laut pertama yang kita dapat nih, siput mata lembu nih. Ya memang siput mata lembu lagi musim ya di sini. Nah, ini sih cuma bawa garpu sama ember. Ayo lanjut lagi. Siput. Ada kepiting kecil sama ikan apa itu, ikan tompel apa ikan kerong-kerong. Nah, kita lewatin aja ya. Nah, siput mata lembu sekali dua nah guys. Wih, mantapnya tuh. Di bawah bebatuan tuh ya kan. Itu juga. Nah, ada lubang udang. Nah, ini siput kopi. Oh, banyak siput kopi tuh ya. Cuma kita nggak ngambil teman-teman, karena selain susah juga ngolahnya, itu kan cangkangnya masih dipecah itu. Ini ada yang gede nih. Wih, di besarnya tuh. Betul-betul tinggal mungut tuh. Ikan apa ini tuh? Menyendiri dia. Thank you.
kasarnya. Mantap benar. Ada lubang udang. Udang di dalam. Si pikir lubang gurita, lubang udang sekalinya. Nih. Gurita guys, mantap. Ada guritanya tadi situ, nyembur-nyembur. Masya Allah, aduh copot kakinya. Wih, mantap benar. Copot kakinya guys. Kakinya masuk. Mana dia? Kasihan. Kakinya. Oh ini. Wih, dapat. Ih. Pakai garpu ajaib. Mantap benar. Ini cukupnya. Sambil batuk. Ini guritanya mau keluar nih. Bah. Halo. Halo. Wih, besar. Kenapa nih? Oh iya, gurita yang Isti dapat ini kayak gini nih, jenis gurita karang ya, teman-teman ya. Jadi dia khususnya bersarang di apa lokasi pantai yang banyak karangnya. Namanya juga gurita karang ya kan, kalau di air-air gurita air namanya. Tuh dipikir gurita ini apa namanya, bintang laut ular. Nah, bintang laut ular teman-teman. Nah, di sini jarang kita temuin. Kita lepasin aja ya. Biarkan dia hidup. Tuh, ini. Teripang coklat nah. Tuh. Banyak.
Tajam-tajam ini. Apa? Kayak pisau. Nah. Duri-duri, jadi harus pakai sarung tangan karet ya. Biar tangannya nggak luka. Tadi ada semburan gurita di sini nih. Sebelah sini. Jadi kita tunggu ya. Keluar guritanya guys. Masya Allah. Dapat lagi. Lanjut. Umang-umang. Oh, ini gede nih. Oh, menjaga depan pintu dia. Ini ada apa, bulu babi atau tehe-tehe. Nah, ini dia kecil. Biasa kita kalau yang gede bisa dimakan. Ini dagingnya nggak kelihatan. Tutupi dulu ya. Oke, lanjut. Ini gurita guys. Mudah-mudahan nggak ada. Mantap banget. Terlalu kapak. Aduh, terlalu kasar kan, patah. Nggak apa-apa deh. Air sudah mau pasang guys, jadi kita sekaligus arah pulang ya. Udah pasang airnya. Tuh. Nanti kita spill hasil di rumah ya. Nyemburkan tinta hitam. Di mana dia? Dia kamuflase guys, jadi agak bingung. Ke arah pinggir tapi ada gurita. Oh, itulah. Itu dia keluar guys. Nah, ngeprit dia. Mantap, hampir aja. Itulah kecil. Ini. Mungil-mungil guritanya. Nah, itu tuh. Itu lagi. Baby gurita. Ada lagi.
Kabur deh. Mantap benar. Nah, ini hasil berburu Isti. Guritanya dapat 10 ekor ya, walaupun enggak babon. Tapi lumayan lah ya. Nih, sebesar-besar ini. Ada tadi yang kecil 2 ekor Isti dapat. Ini agak mulai lemes dia karena Isti rendam air tawar. Terus kalau siput mata lembunya ini tadi Isti dapat, teman-teman. Aduh, tumpah lagi airnya. Ini Isti dapat, sama kerang kapaknya juga dapat setengah ember, enggak sebanyak malam kemarin ya dapatnya. Ini hasil berburunya, guritanya lumayan. Musim gurita, kalau musim gurita pasti musim mata lembu juga, begitu juga sebaliknya. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti Isti berburu, terima kasih yang sudah mensupport channel Isti, terima kasih juga ya yang sudah like, subscribe, and comment. Terima kasih banyak pokoknya. Semoga kalian sehat selalu. Akhir kata Isti ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.